Hariappan Masilamani. So ada tak in future lepas ni, dalam masa terdekat ni akan ada operasi serbuan lebih drastik? Saya rasa lepas ni bukan saja baru-baru ni, ada juga satu operasi dilakukan di Klang. Walaupun kita terima bukti yang cukup kukuh bahawa tempat tu tak sesuai untuk bekerja. Walaupun kita terima bukti yang kukuh, walaupun kita dah aturkan operasi, tetapi ada juga soalan bocor. Sebelum kita sampai, mereka telah dipindahkan, dilarikan, bukan dipindahkan, dilarikan ke tempat lain. Tetapi budaya ini tak akan berterusan. Sebab itu saya akan mengumumkan satu aplikasi baru dalam masa terdekat, dalam minggu pertama bulan Januari. Aplikasi itu akan membantu untuk memperbanyakkan tindakan JTK sekiranya berlaku. Saya faham sebagai menteri, saya faham kebanyakan majikan ada kekangan kewangan dalam krisis ekonomi ini. Okay? Tindakan-tindakan seperti ini bukan satu penyelesaian. Pada masa yang sama ada juga majikan-majikan yang doing extremely well. They are doing extremely well. Contohnya adalah syarikat-syarikat sarung tangan, syarikat-syarikat facial mask, syarikat-syarikat sanitizer dan sebagainya, they are doing extremely well. So, maka mereka perlu ada tanggungjawab untuk memastikan mengambil proactive measures untuk bagi satu suasana kerja yang lebih selamat dan selesa untuk bekerja. Maka mulai bulan Januari, tindakan kami akan lebih agresif dan engage di antara pekerja dan kerajaan. Terus akan memudahkan hubungan dua ala. Maka tidak boleh lari, selalu bawa lari kan? Berapa lama boleh bawa lari kan pekerja? Saya minta majikan untuk menyelesaikan masalah warga kerja. Janganlah ambil kesempatan cari laluan lain. Seperti membawa masuk 2,000 pekerja pergi letak di hotel untuk sehari dua. That's not a solution. I'm talking about a solution. I'm not going after majikan to ambil tindakan. I'm trying to educate them, to guide them. Image negara kita cukup buruk di antarabangsa, khususnya ILO, dari segi kita menjaga pekerja dan sebagainya. Sebab itu saya sebagai Menteri Sumber Manusia bukan ambil tindakan terhadap majikan atau menyusahkan majikan, cuma saya nak mendorong mereka. Kita ada tanggungjawab sebagai majikan. Kalau akta kata kita perlu memberi tempat tinggal, penginapan yang sesuai, ikutlah. Dato' Sri, yang tadi kata ada maklumat bocor, kilang itu segera pindahkan sehari malam tu. Apa tindakan susulan ke atas kilang itu? Kita sedang memantau. Kita sedang memantau. Dan berapa lama you boleh bawa lari bekerja? Syarikat masih perlu operasi.